Halo guys, jumpa kembali dengan channel Asal Jadi. Jangan lupa klik like and subscribe-nya. Mengejutkan, di Jabar banyak anak alami masalah kejiwaan gara-gara kecanduan HP. Ada fakta mengejutkan mengenai kondisi kesehatan kejiwaan masyarakat, terutama anak-anak di Jawa Barat. Direktur RSJ Provinsi Jawa Barat Dr. Eli Marliani mengungkapkan bahwa anak-anak di Jawa Barat yang termasuk dalam orang dengan masalah kejiwaan karena penggunaan smartphone atau HP secara berlebihan. Eli mengatakan pihaknya kini memang belum mengantongi data pasti berapa jumlah anak yang tergantungan gadget. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Cisarua pun sudah menerima pasien anak ODMK. Biasanya, kata Eli, ODMK berusia di atas 15 tahun. Mengejutnya, kini ada juga pasien yang lebih muda. Usia 5 tahun dan 8 tahun sudah kami tangani. Potensi anak ODMK ini bisa meningkat bila tak ditangani. Potensinya bisa meningkat, kata Eli, lantaran dipengaruhi oleh gadget. Saat ini, para orang tua memang sudah banyak yang membelikan gadget kepada anak mereka. Pada awalnya, para anak diberikan HP agar anak tak mengganggu kegiatan orang tua. Namun justru imbasnya si anak jadi kecanduan HP. Ketergantungan itu bisa mengganggu jiwa anak tersebut. Contohnya pas pemadaman listrik pada Agustus lalu, anak kecil yang mengamuk gara-gara HP-nya mati. Eli pun mengatakan hal itu bisa dicegah dari awal, yakni memberikan gadget pada anak sesuai dengan usianya. Selain itu, orang tua harus membuat anaknya aktif bermain dengan teman-teman seusia anaknya dan mempopulerkan kembali permainan tradisional. Kalau gadget dipakai berlebihan dan menjadi ketergantungan bisa mengganggu jiwa anak tersebut. Dibacakan di halaman tribunjabar.com.